Adaptive Wide Angle. Dengan menggunakan Adobe Photoshop CS6, Anda dapat mengkoreksi foto bertipe wide seperti berikut ini supaya menjadi lebih perspektif dengan menggunakan tool Adaptive Wide Angle. Caranya, pertama pilih filter, kemudian pilih Adaptive Wide Angle. Nah, untuk mengkoreksinya, silakan klik, tarik, dan lepas. Ya, foto akan mengikuti garis yang Anda buat. Begitu juga dengan yang lainnya. Silakan koreksi sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya bagian atas. Oke, selesai. Demikian tadi fitur baru yang kedua pada Adobe Photoshop CS6, yaitu adalah Adaptive Wide Angle.